الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada munafa' fi wafi darinya amin wa fi adami ribhin aslan dan tidak beruntung pada asalnya. Ini atapnya kepada dakwa adami ribhin. Jadi wasuddiqa fi adami qadri ribhin fa'asaratin. Jadi dibenarkan ya, dibenarkan pada dakwaan tidak ada untung si amil itu dengan sumpahnya. Jadi si amil mengaku bahwasannya dia enggak untung. Dia bilang saya enggak untung aslan sama sekali. Itu dibenarin tuh si amil ngomong begitu dengan sumpahnya. Wa fi qadrihi dan pada kadarnya. Ya. Pada kadarnya berapa? Kadarnya berapa? Dibenarkan. Amalan karena mengamalkan bil asli fima dengan asal pada keduanya. Dengan asal maksudnya ya asalnya adalah enggak beruntung, istishabnya. Pada keduanya pada masalah tidak beruntung dan tidak ada untung ya. Dan pada kadarnya. Asalnya enggak ada, asalnya tidak untung. Asalnya enggak ada kadarnya. Si amil dibenerin ngomong kayak begitu. Kan dia yang bekerja. Wa fi khusrin mumkinin. Dan pada rugi yang memungkinkan. Nah, jadi rugi yang memungkinkan. Yang boleh jadi itu rugi segitu. Gitu ya. Kenapa bisa dia dibenarkan? Li'annahu aminun, karena bahwa dia amil itu adalah orang yang dapat dipercaya. Amin. Jadi amin itu dapat dipercaya. Walau qala, jikalau ia berkata, robahtu kaza, aku telah beruntung seperti ini. Demikian. Dia bilang begitu, aku untung seperti ini, dilapor sama pemilik modal. Semua kola, kemudian dia berkata lagi, golatu fil hisabi, aku salah ngitung katanya. Au kadzabtu, atau dia bilang, aku bohong kemarin, aku bohong. Kalau begini nih, ngomongan si amil ngomong begini, lam yukbal, enggak diterima. Kenapa begitu? Li'annahu aqarra, karena bahwasanya dia telah melakukan ikrar bihaqqin lighairi, dengan hak milik orang lain. Berarti di sini ada ketidakjujuran. Orang kalau enggak jujur itu bisa enggak diterima. Nah, kita jadi orang jangan tukang bohong. Sekali kamu tukang bohong, sekali kamu bohong, itu enggak diterima lagi. Sulit orang untuk menaruh kepercayaan lagi. Jadi untuk menjadi orang yang terpercaya itu ya kalau kita katakan mudah, enggak semua orang bisa. Tidak mudah.
Untuk mempertahankannya lebih tidak mudah lagi. Atau bahasa lainnya, untuk menjadi orang yang terpercaya itu sulit. Untuk mempertahankan ya, orang terpercaya lebih sulit. Udah tukang bohong kamu, bohong sekali kamu, udah. Gak percaya lagi. Aku nggak mau lagi sama dia. Bohong. Makanya ada mengatakan al-kidzbu tajlibul faqra. Bohong itu bisa menarik kemiskinan. Kenapa orang gak percaya sama kita? Orang udah gak percaya lagi sama kita. Jadi jangan bohong. Jujur. Jujur, ungkapkan semuanya. Saya jujur. Walaupun ada yang mesti jangan jujur, ada. Apa? Istri masakannya nggak enak. Contohnya, istri masakannya keasinan itu. Umpama gitu. Jangan jujur. Ini untuk kebaikan. Kalau kita jujur berantem mulu. Ya. Panggil. Neng. Ini masakannya Masya Allah enak banget. Dah. Cobain dah. Oh iya bang, maafin bang. Gak apa-apa. Abang suka kok. Besok masak lagi ya. Iya. Begitu sama istri. Ya masakannya kalau kasihin, wah asin banget sih. Gimana sih kamu masak? Ngambek tadi istrinya. Oke mas lagi bang. Istrinya ustazah soalnya. Ini kan bukan kewajiban ayah. Kewajiban abang masak. Waduh. Istrinya ustazah tahu ilmunya. Jadi kita ya ada kadang jujur, ada kadang nggak jujur. Jadi yang benar tapinya yang dibolehkan seperti tadi itu. Dan suami istri. Hal-hal yang lain jujur, jangan nggak jujur. Nabi itu terkenal dengan jujurnya. Ya, jujur. Nggak usah malu katakan, terus terang aja saya. Mohon maaf. Ya, gitu. Saya salah. Lalu kita salah, lalu kita minta maaf, jujur. Insya Allah, dia bisa meninggalkan kesalahannya itu dan bisa merubah kesalahannya yang tadinya salah jadi benar. Insya Allah. Tapi kalau bohong, kamu nggak sholat ya? Sholat? Siapa yang gak sholat? Insya Allah besok dia kagak sholat lagi tuh. Karena dia sudah melakukan dua kesalahan. Udah kagak sembahyang, bohong. Kamu gak sholat? Astagfirullahaladzim ya Allah. Maafin saya. Astagfirullahaladzim. Maafin saya. Terima kasih atas nasihat. Begitu. Ya Allah. Istighfar. Apalagi sama orang tua, jangan sampai bohong sama orang tua. Saya belum pernah bohong sama orang tua, nggak pernah. Jangan sampai bohong sama orang tua. Ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Kalau ada yang pernah bohong, minta maaf.
minta maaf, minta maaf, ya. Minta maaf, minta maaf sama orang tua, sama Allah, minta maaf, dan minta dijadiin anak yang soleh sama Allah, minta dijadiin anak yang soleh, ya. Minta dijadiin. Walau qala rabbahtu kaza, jika lo ia berkata aku telah untung demikian. Nah, oleh tadi ya. Nah, falam yuqbal, maka tidak diterima rujuhu anhu. Ya, kembalinya darinya, narik omongannya itu enggak diterima. Enggak diterima. Wa yuqbalu qawluhu ba'du khasirtu, dan diterima perkataannya setelahnya, setelah perkataannya bilang aku untung, dia bilang khasirtu, aku rugi. Ini tumila, jika dimungkinkan, ka'an arado kasadun, ya, seperti bahwa ya dia mengalami kemerosotan harga, emang kelihatan, emang bisa dilihat ini telah mengalami kemerosotan harga, ya, yang milik juga tahu itu. Wa fi raddin lil malik, wa fi raddin lil maliki alal maliki, dan dibenarkan dengan sumpah seorang amil, seorang yang bekerja bagi harta, ya, mulangin bagi harta alal maliki, kepada pemilik. Ya, saya udah pulangin, ya. Saya udah pulangin. Kenapa? Li annahu tamanahu, karena bahwasannya, ya, si pemilik telah memberikan amanah kepadanya, kepada amil. Kalmudai, ya, seperti orang yang dititipkan barang. Itu dibenarkan si amil dengan sumpah. Wa yusaddaqul amilu aidan fi qadri ra'sil mali, dan dibenarkan akan amil juga pada kadar modal harta. Kenapa? Li annal asal, karena asal itu ada muzaidi, enggak ada lebih. Segini emang modalnya. Wa bi qawli, dan juga dibenarkan pada perkataannya, dibenarkan dan disumpah. Ishtaraitu kaza li awlil kiradi wal aqdu fi zimmati li anna a'lamu bi qasdi. Ishtaraitu hadza li, aku telah membeli ini untukku. Aku telah membeli ini untukku, untuk diriku, aulil kirad, atau untuk kirad. Kemarin sudah kita, ya, pahami, kirad itu adalah, ya, dia menyerahkan modal kepada seseorang, menyerahkan harta untuk didagangkan, ya. Dia berakad harta kepada seseorang, lalu diserahkan itu, ya, hartanya kepada orang untuk didagangkan, ya. Untungannya ada pada keduanya. Nah, kemudian dia ngomong begini, istaraitu kazali, nah, amilnya, aku telah beli ini untuk aku, aulil kirat, atau untuk kirat. Wa kirat berarti apa? Kerjasama dia dengan pemilik modal. Kalau untuk aku berarti apa? Pakai duit dia beli, gitu ya. Wal aqdu fi zimmati, sedangkan akadnya dalam tanggungan. Nah, berarti apa? Si amil itu dibenarkan omongannya, apa yang dia katakan, untuk dirinya atau untuk kirat, itu dibenarkan.
Ya. Akad dalam tanggungan, maksudnya apa? Tanggungan ini. Tempo apa? Utang. Li'annahu a'lamu biqasdi, karena bahwasanya si amil itu lebih tahu dengan maksudnya. Dia lebih tahu dengan tujuannya. Amma law kana syira'u bi aini malil qiradi. Adapun jikalau ada belinya itu dengan ain ya. Adapun jikalau ada belinya itu dengan ain harta kirat, ya, dengan zat harta kirat, pakai duit kirat maksudnya. Fa innahu yaqa'u lil kirani, maka sesungguhnya itu terjadi untuk kirat. Wa inna wa nafsa, sekalipun dia niat untuk dirinya. Jadi ya, kan kalau kirat itu seorang punya pemilik modal berakad kepada orang lain untuk didagangkan. Untungnya di antara keduanya. Itu duit buat kirat dibeliin sesuatu, tapi dibilang buat dirinya, itu enggak dianggap buat dirinya, tetap terjadi buat kirat. Kama qala al imamu, sebagaimana berkata akan dia oleh imam Imam Haramain, wa jazama bi, dan beliau memutuskan dengannya fil matlab, dalam kitab al matlab. Wa alai, dan atasnya, atas beliau mulai Imam Haramain, fatus ma'u, maka didengar bayyinatul maliki, bukti pemak yang memiliki ya, bayina saksinya, didengar tuh buktinya, bukti Malik yang mempunyai harta, ana ustarahu, bahwasanya dia telah membeli akan dia bimalil kiradi, dengan harta kirad. Wa fi qawli, dalam pada perkataannya, lam tantahya an syira'in kaza, an syira'i kaza, dan dibenarkan pada perkataannya, lam tantahi, engkau tidak melarang, lam tanhani ya, lam tanhani, engkau tidak melarang aku an syira'i kaza, daripada membeli ini. Engkau enggak larang, ya saya beli gitu. Kan diomelin tuh sama yang punya harta. Kamu ngapa beli ginian? Ya kan, kamu enggak larang saya. Ya saya beli. Dibenerin si Amir. Li'anna al-asla adamun nahi, karena asalnya tidak ada larangan. Walau ikhtalafa fil qadril masyruti lahu. Dan jikalau keduanya berselisih, Amir sama Malik, pada kadar yang disyaratkan, laba umpama, yaitu labanya, keuntungannya disyaratin, bersisih ya. Ahuwa nisfu awi sulusu masalan, apakah itu setengah atau sepertiga umpamanya, kita ya inti dapatnya sepertiga, setengah, sepertiga, setengah, sepertiga gitu, berselisih. Walil amili ba'dal fashi ujratul misli warifu jami'unil maliki. Nah, bagi amil setelah dipasah ya, rusak itu apa namanya, kiratnya selesai, itu mendapati ujrah misil, upah yang sewajarnya berapa, dapat orang bekerja masa kagak dapat ya. Jadi ketika berselisih dapat juga, tapi misil. Warribu, sedangkan untung jami'u seluruhnya lil maliki, kepada Malik, untuk Malik. Jadi kembali kepada misil ketika ketika berselisih. Au fi annahu wakilun au muqaridun. Nah, dibenarkan juga pada bahwasannya dia itu wakil atau ya muqarid, amil dalam qirat. Dia itu wakil dalam wakalah atau amil dalam qirat.
Suddiqa, maka dibenarkan al-maliku, orang yang mempunyai, memiliki harta, biyaminihi, dengan sumpahnya. Wala ujrata alaihi lil amil, enggak ada upah atasnya bagi amil, enggak ada upah. Amil enggak punya, enggak dapat. Wallahu a'lam bishawab.